Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat di samping keluarga tersayang. Cikgu nak tanya ni, murid-murid perasan tak ada pelbagai bentuk yang berbeza di sekeliling kita? Ha, mesti murid-murid perasan kan? Hari ini kita akan belajar tajuk bentuk. Dalam tajuk bentuk, kita akan kenal prisma dan bukan prisma. Ini adalah suasana semasa persembahan sarkis. Seekor monyet menari di atas prisma segitiga. Badut pula berdiri di atas kuboid. Gajah menari di atas kubus. Mari kita ulang kaji terlebih dahulu bentuk-bentuk dua dimensi. Bentuk dua dimensi terdiri daripada bulatan, segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan segi lima atau pentagon. Bentuk 3D atau tiga dimensi pula terdiri daripada sfera, prisma, kubus, kiub, silinder, piramid dan kon. Sekarang adalah masa untuk kita kenal bentuk prisma dan bukan prisma. Bentuk prisma yang pertama adalah kubus atau prisma segi empat sama. Prisma segi empat sama mempunyai bahagian bucu, permukaan rata, tepi dan tapak. Prisma segi empat sama turut mempunyai enam permukaan rata yang sama besar, lapan bucu dan 12 tepi. Contoh prisma segi empat sama ialah kubus Rubik ataupun dikenali sebagai Rubik's Cube dan dadu. Bentuk prisma yang kedua ialah kuboid atau prisma segi empat tepat. Prisma segi empat tepat ini mempunyai permukaan rata, bucu, tepi dan tapak. Prisma segi empat tepat mempunyai enam permukaan rata, lapan bucu dan 12 tepi. Contoh prisma segi empat tepat adalah air kotak dan kotak tisu. Bentuk prisma yang seterusnya adalah prisma segitiga. Prisma segitiga ini mempunyai bucu, tepi, permukaan rata dan tapak. Prisma segitiga mempunyai tiga permukaan rata, enam bucu dan sembilan tepi. Contoh prisma segitiga ialah coklat Toblerone dan kemah. Apakah ciri prisma yang sama? Ciri-ciri prisma yang sama adalah ia mempunyai lima atau lebih permukaan rata. Ada dua permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak. Prisma juga tidak ada permukaan melengkung. Satu benda yang perlu kita tahu adalah apabila prisma dipotong, bentuknya tetap sama. Sekarang, mari kita berkenalan dengan bentuk bukan prisma. Bentuk bukan prisma adalah sfera, silinder, piramid dan kon. Bentuk sfera, kon dan silinder ini ada permukaan melengkung. Piramid pula ada bucu, tepi dan permukaan rata.
Semua bentuk ini bukan prisma. Mari kita semak mengapa empat bentuk ini bukan prisma ya. Sfera tiada permukaan rata. Sfera tiada tapak. Dan sfera ada permukaan melengkung. Kon pula tiada lima atau lebih permukaan rata. Kon tiada permukaan bertentangan yang sama bentuk. Kon juga ada permukaan melengkung. Piramid pula mempunyai lima permukaan rata. Piramid juga tiada permukaan bertentangan yang sama bentuk. Piramid tiada permukaan melengkung. Silinder pula tiada lima permukaan rata. Silinder juga ada dua permukaan bertentangan. Dan silinder ada permukaan melengkung. Sekian sahaja penerangan cikgu tentang tajuk prisma dan bukan prisma. Cikgu harap kamu semua dapat memahaminya. Murid-murid, mari kita jawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 129, 130 dan 131. Selamat mencuba!